Halo semuanya, selamat pagi, selamat hari Senin. Hari ini hari Senin ya, hari dimana kemarin udah habis libur, jadi hari itu semangat Seninnya tuh beda banget ya. Nah, hari ini kita kedatangan kiriman sebuah motor baru. Ini adalah motornya Bro Yosua. Jadi setelah dia nonton YouTube-nya Les Motor, dia melihat contoh ada Kawasaki ZX25RR yang keren miliknya Bro Raka. Nah, dia udah beli dan dia sudah sampai motornya langsung dikirim ke Les Motor ya. Jadi bukan dikirim ke Les Motor, langsung dia minta jemput sama Les Motor supaya dibikinkan Kawasaki ZX25RR yang keren seperti Bro Raka. Cuma nggak sama, dia warnanya hijau, cuma nanti akan bermain di kombinasi warna hijau dan biru. Ya, ini dia motornya Kawasaki ZX25RR yang terbaru. Halo guys. Oke, sampai turunkan, ini masih semuanya dibungkus ya. Spionnya masih dibungkus, joknya masih dibungkus. Jadi langsung aja kita turunkan sekarang. Yuk, let's go. Oke, ini dia motor barunya. Udah 5 km sih guys. Mungkin udah coba dibawa jalan di gang kayaknya. Oke, ini dia guys, Kawasaki ZX25RR yang terbaru. Jadi, belum ada perubahan sama ZX25RR yang sebelumnya ya. Jadi ini, mari sambil kita lihat, semua masih diplastikin. Speedometer masih diplastikin. Jok juga masih diplastikin. Baru 4 km atau 5 km tadi gue lihat. Ini mari kita soundcheck dulu suara standarnya gimana sih. Wih, ini pelek buat dia bro. Wow, mantap. Gila, ini dia guys. Jadi kata Pak Ade dia mau bikin konsepnya hijau ketemu biru ya? Iya. Wah, berarti lu di sini, lu belakang berarti kan. Wih. Coba kita tes dulu. Widih. Gimana guys, bagus gak? Mantap ya. Jadi nanti ini akan main konsepnya hijau biru ya. Oke. Okay. Sip, mantap kalau gitu. Ini video kedatangannya dan sedikit kisi-kisinya mau diapain aja motornya. Ditunggu aja di video berikutnya ya Pak Ade ya. Semuanya akan kepasang ya. Sip, thank you Bro Yosua.